Dilansir dari Kompas.com, 7 nama yang dinilai Prabowo layak jadi calon menteri di kabinetnya. Capres 02 Prabowo Subianto menyebutkan sejumlah nama yang dinilainya layak menjadi calon menteri di kabinetnya jika terpilih di Pilpres 2019. Kanan hai pejak bongkar 2-3 bulan, kon yang tam pikut lay men yeo ye le ya. Nama-nama tersebut adalah Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, 2. Presiden PKS Sohibul Iman, 3. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, 4. Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, 5. Sekjen PAN Edi Suparno, 6. Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan 7. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal. ฉันว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเธอก็เป็นอย่างนี้แหละหายไปจากวงการน่ะเหรอเอายังไงกับมันดีอ่ะหวานใจเย็นก่อนอีน้ำ